Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manfa'a fi ulumi fi darini amin. Wa in kana ayl ma'u, dan jika ada artinya air, aqala kurang min huma dari keduanya, ayl qulataini dari dua qula. Yang jusuk, maka air itu menjadi najis bil mulaqati dengan sebab bertemu. Ay bi usuli najisi, artinya dengan sebab sampai najis. Allazi yang la yu'fa anhu, yang tidak dimaaf. Ya, jadi kalau airnya kurang dari dua kula ketemu najis, maka dia menjadi najis. Haisu sekira lam yakun, tidak adalah lam yakunil ma'u, airnya itu enggak waridan datang. Jadi kalau airnya datang, enggak, airnya datang umpama ini najis dituangin. Ya, dituangin. Nah, ini enggak apa-apa. Wa in lam itaghayyar, sekalipun dia tidak berubah. Ya, sekalipun enggak berubah, kalau airnya sedikit ya dicelebin di situ, airnya menjadi najis. Wakhtaro kasiruna, dan telah memilih oleh banyak minasyafi'iyati daripada mazhab Syafi'i, mazhab al-imami malikin, mazhab Imam Malik. Bagaimana? Innal ma'a, sesungguhnya air, layan jusu, tidak menjadi najis mutlakon secara mutlak illa bitaghayyuri, kecuali dengan sebab berubah. Jadi ada pendapat ini, tapi umumnya kita enggak begini. Ya, umumnya kita kalau air yang sedikit kena najis, berubah enggak berubah najis. Air yang banyak ya, kalau dia berubah baru najis, kalau enggak berubah enggak. Nah, ini pendapat yang ini ya, walaupun airnya sedikit kena najis, kalau dia enggak berubah tidak najis. Nah, ini pendapatnya ya, mazhab Maliki. Juga dipilih oleh banyak mazhab Syafi'i. Wa yathuru, dan suci aizalikal ma'u, demikian itu air, bimuluhi kullataini, dengan sampainya kepada dua kula. Walau bima'in mutanajisin, sekalipun dengan air yang mutanajis dicampur. Ya. Air mutanajis sama air mutanajis, jadilah dua kula. Ya. Terus enggak berubah. Nah, suci itu. Au mutaghirin, atau air yang berubah. Au mustakmalin, atau air yang mustakmal, dicampur jadinya banyak. Nah, jadi suci. Haisu lam yataghayyaril ma'u bidzalika, sekira airnya tidak berubah dengan sebab demikian. Sepanjang airnya tidak berubah. Tanbihun, ini satu peringatan. Al-ma'ul qalilul waridu, air yang sedikit yang datang ya, air sedikit datang dituang maksudnya ya, ini ya kena najis tuangin ini. Yarfa'ul hadasa, dia dapat mengangkat hadas ya, ini ada hadasnya, dituangin jadi bersih. Wal khabasa, dan kotoran. Wala yadafa'uhuma, dan tidak dapat menolak oleh air akan keduanya ya, hadas dan khobas. Lau waroda alaihi, jikalau keduanya datang atas air, dicelebin air seember ini ada najis, dicelebin itu airnya menjadi mutanajis. Wa min sama, dan dari alasan di sana, ikhtalaf wal ulama'u, para ulama berbeda pendapat, fi mustakmalin kasura intihaan, pada air yang mustakmal yang telah menjadi banyak intihaan, pada akhirnya. Para ulama berbeda pendapat di sini. Ada yang mengatakan mustakmal, ada yang mengatakan tidak. Ada yang mengatakan mengangkat ya, atau tidak. Hal ta'ra, hal tarfa'u kasratu istimalahu aula, apakah banyaknya air itu dapat mengangkat kemustakmalan air atau tidak. Nah, ini dua pendapat ulama. Wattafaqu, dan mereka sepakat, fi kasirin, pada banyak ibtidaan, pada mula-mula.
ya, sebelum dipakai. Ala anahu, atas bahwasanya dia ya dapa'u, dapat menolak al isti'mala, akan air musta'mal, akan kemustakmalan an nafsi, daripada dirinya sendiri. Wa mata laqatin najasatul mazkuratu, dan kapan-kapan najis yang disebutkan itu bertemu ma'ian, bertemu dengan cairan, ghairul ma'i, selain air. Ya, cairan contohnya apa? Nah, cairan itu gimana? Wa huwal mutaraddu minhu, itulah yang kembali darinya, ba'dal akhzi an qurbin, setelah mengambil atas dekat an qurbin urfan, secara uruf. Jadi kita serok, dia kembali kembali lagi. Kita serok, dia kembali lagi. Cepat. Beda dengan dodol. Dodol kita ambil, kembali lagi, enggak lama enggak kembalinya. Lama. Contoh kalau kholi seperti cuka. Ya, cuka ya seperti air. Dia namanya apa? Cuka, cair. Cairan. Waduh nih. Minyak, ya. Minyak, ya. Seperti krim itu, minyak krim itu, ya. Tanjusu najislah ai zalikal zalikal ma'i, cairan itu, bimulaqatiha, dengan sebab bertemunya, ai tilkan najasati, bertemunya demikian itu najis. Hala kaunil ma'i, hal keadaan cairan itu qalilan, sedikit. Au kasiran, atau banyak. Tagayyara am aw lam yataghayyar, berubah atau tidak berubah. Kenapa? Li'anna dha'ifun, karena dia lemah. La yasukku ibzu, yang tidak sulit oleh menjaganya. Bi khilafil ma'i, lain halnya air. Wa la yaturu, dan tidak menjadi suci air ma'i, cairan itu qat, sama sekali enggak, aila bil ghusli wala bi ghairi, tidak dengan di ambil ghusli wala bi ghairi, tidak dengan dibasuh dan tidak juga dengan yang lainnya. Walhasilu, kesimpulannya, annan najasata, bahwasanya najis, arba'atu aksamin, ada empat bagian. Ma yufa anhu, sesuatu najis yang dimaaf darinya, fil ma'i, pada air. Jadi kalau di air, dimaaf. Duna saumi, tidak di pakaian. Jadi kalau di baju nempel, enggak dimaaf. Contoh, kaman fazi toiri, manfazi, lubang toiri, ya, lubang burung. Lubang burung maksudnya apa? Kemaluannya, kotorannya. Kemaluannya, kotorannya. Wa maitatin, bangkai, ya. La nafsa, yang tidak ada darah lah baginya, sa'ilatun, yang mengalir. Ya. Dimaaf tuh. Ya, dimaaf. Dimaaf di air, tidak di pakaian. Wa ka kasiri, dan seperti banyaknya. Wa ma yu'fa, dan apa yang dimaaf anhu darinya, fi saubi, di baju. Di baju dimaaf. Dunal ma'i, tidak di air. Ka qali ni dami, seperti sedikit darah. Min sedikit darah, kalau di air, air yang sedikit jadi najis. Jadi mutan najis. Min ghairi mughalazin, dari selain mughalazah. Walam yakhtalit bil ajnabin, dan tidak bercampur dia dengan yang lainnya. Walam yakun, dan tidak adalah dia bi fi'li fa'ilin, dengan perbuatan orang yang berbuat. Kakasari, kakasiri, seperti banyaknya, minas syaksi syaks, nafsi, daripada seseorang dirinya sendiri. In lam yujawiz ma'alau, jika tidak melampaui ia akan tempatnya. Wa huwa ma yaglibu taqadzuhu ilaih, itulah sesuatu yang memenangi oleh taqadzuhu ilaih, mengalir cepat kepadanya. Wa in lam yakun bi fi'li fa'ilin, sekalipun dia bukan perbuatan orang lain. Wa lam yakhtalit bi ajnabin, tidak bercampur dengan orang lain. Wa ka asaris istinjai, wa ka asaril istinjai, dan seperti bekasan istinja.
Ini sesuatu yang dimaaf, di baju tidak di air. Yang keempat, wa ma la yu'fa, sesuatu yang tidak dimaaf anhu darinya, mutlakon saya mutlak. Kal bauli, enggak dimaaf nih, seperti kencing, wa rawsi, ya, kotoran, wa na'wi, dzalika, dan seumpama demikian. Asani kedua, minas surutil isna asyarat, daripada syarat-syarat yang 12, toharatul adu'il arbati, suci anggota tubuh yang 4. Wa kulli badani, dan setiap badan, wa kulli badani minal hadasaini, dapat dua hadas, al asghari wal akbari, besar dan kecil, kecil dan besar, dapat suci, bil ghusli, dengan wudu, bil wudu'i wal ghusli, dengan wudu dan mandi, au bi tayammum, atau dengan tayammum, badan sebagai ganti anhuma, daripada keduanya, wudu dan mandi. Kalau sholat nasian, maka jika dia sholat dalam keadaan lupa, lil adas, bagi hadas, dia punya hadas tapi sembahyang musibah, diberikan pahala ia al-kirati, atas bacaannya, malam yakun junuban, semasa dia itu bukan lagi junub. Ya. Wa yusabu alal asgari, dan diberikan pahala atas atas zikir-zikir mutlakon, secara mutlak. Jadi kalau zikirnya dikasih pahala, wa ala qasdi, dan atas tujuannya dikasih pahala, duna pilih, tidak yang lainnya. Jadi tujuan itu dikasih pahala, niat itu dikasih pahala. Makanya kita jangan sampai kagak niat. Kamu ngaji dari rumah datang ke sini, pasang niat baik-baik. Datang ke sini mau ngapain? Mau belajar. Maka hal-hal yang bisa mencegah belajar, tinggalin. Ngobrol, main, tinggalin. Mudah-mudahan kita bisa. Amin.